Lanjut lagi rahasia kita ya. Jawa. Ada kita jadi mikir gini, ah kalau gitu serem dong pusat perbelanjaan. Nanti diskon harus jaga mata, ah gila. Ini yang salah siapa? Kita apa yang punya pusat perbelanjaannya kalau gitu? Kita tanya aja sama yang punya pusat perbelanjaannya dulu ya. Assalamualaikum Pak Wahyu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kalau mau dapat diskon besar 90% sama yang punya PGC nya Bu. Doain berkah. Doain berkah. Pak Wahyu, ya. Ini Bu, ada guru-guru kita, ada Ali, Pak Yusuf Maulana ya. Ada yang mau ditanyain gak? Ada nih, guru. Ada. Kalau saya Pak Habib, oh atau oleh Habib, saya Habib. Habib, saya mau tanya, kenapa nih ibu-ibu perempuan kalau udah pernah belanja, kalau udah pernah belanja, nggak puas, waduh, seperti, waduh, tawafnya itu berkali-kali. Kira-kira apa tuh, Bu? Ini mewakili sosok suami banget nih, mewakili sosok suami. Kenapa, Bu? Kayaknya pulang ada yang komplain ya. Kamu kenapa nanya itu, Pak? Jadi memang perempuan ini, maaf ibu-ibu ya, maaf. Perempuan dari tulang yang baik, maaf ya, maaf. Makanya Nabi mengatakan perempuan itu najisuddin wal aqab. Perempuan itu kata Rasul memang kadang-kadang selalu kurang puas. Kenapa, Pak? Enggak apa-apa, saya perempuan. Saya biasa kok. Enggak, takutnya panggil saya abang. Kalau soalnya saya Bu. Jadi kata Nabi itu perempuan itu memang sedikit kurang akal sama agamanya. Jadi mengedepankan perasaan sama hawa nafsu Pak Wahyu. Makanya kalau lihat ini pengen beli, kalau lihat ini pengen beli, lagi juga mikir. Enggak? Maka kata Nabi memang perempuan itu najisuddin wal akal. Jadi sedikit kurang akal dan sedikit kurang agamanya. Jadi mengedepankan hawa nafsu dan perasaan. Jadi tata caranya ya kalau memang seperti itu kan tabiat. Jadi sedikit demi sedikit memang diarahkan dan selalu dikasih tahu. Jangan bosan-bosan kita ngajarin istri sama anak-anak kita. Kalau saya sama istri saya juga gitu soalnya. Kalau saya ke mall, saya gandeng sama aku. Jangan dilepas pokoknya. Jangan dilepas, kalau dilepas boros ngabisin uang belanja. Bisa tangkul, jadi istri saya setelah itu harus jadi banget sih saya. Dalam hati, gak bisa belanja kan lo. Lebih ke situ. Jadi diarahkan saja memang. Diarahkan itu kayak gitu ya. Diarahkan supaya dikasih tahu ini kurang pas seperti apa Ustaz Maulana nanti bagus. Kalau memang mubadir kasih tahu ini mubadir dan tidak bagus. Dan Ustaz kita sudah ada di rumah kadang-kadang sudah ada beli lagi, sudah ada beli lagi. Kan duit ceramah repot juga. Masya Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Pak Wahyu, terima kasih untuk pertanyaannya. Jawab. Tapi kadang suka repot sih ya, kalau kita datang ke pusat perbelanjaan, kita butuhnya ini, tapi kadang kita inginnya ini, gitu. Itu juga gak cuma perempuan, kadang laki-laki juga seperti itu, bener apa ini bakal? Suka kayak gitu ya, dan sebenernya kita harus cari tahu nih, yang kebedakan yang mana kebutuhan, yang mana keinginan, itu harus tahu dulu. Kalau gitu biar gak salah, kita dengarkan bahasnya dari guru kita, Ustaz Maulana, ya. Sekarang Ustaz. Saya tadi terus terang, duduk di sana, greget. Itu tadi kata Habib, kalau perempuan itu tinggi kasih sayangnya, betul tidak? Makanya biasanya kalau dia belanja bukan untuk dirinya, tapi untuk keluarganya. Tapi kalau laki-laki belanja untuk hobinya. Ibu, ini saking bahagianya dibela sama saya. Ibu tepuk tangan dalam masjid. Tidak boleh melakukan tepuk tangan dan bersium dalam masjid. Kalau mau tepuk tangan, buat dulu tepuk tangan masuk lagi. Kalau perempuan itu mendahulukan apanya? Oh, anaknya. Baru suaminya, terakhir baru dirinya. Hah? Kalau saya buat suami dulu, kenapa anak? Karena saya udah rumah tangga 45 tahun itu saya suami saya. Sekarang saya cium tangan buat suami.
pertanyaannya siapa yang nanya ibu? Oh iya, udah bisa. Ibu sih gimana sih? Ibunya sangat mencintai suaminya. Amin. Wanita itu meninggal suaminya tidak digantikan. Setia karena tidak ada yang lama. Jemaah, bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Ingat, ada tiga syaratnya. Kalau Pak Wahyu ditanya empat, karena dia suka sekali katanya nomor empat. Gak tahu apa alasannya. Baiklah, nanti saya tambahkan satu pak. Tapi dalam catatan saya cuma tiga. Nanti saya sebentar tambahkan. Aku jadi ngamil. Saya ini tidak bisa. Kamu ramah. Putri Indonesia. Nenek sedikit jauh-jauh. Di atas Agin. Tengah-tengah Niji. Di belakang Naruto. Di belakang Film India. Lalu di depan Pakistan. Bila Jawa bilang, ayat ada cinta. Laskar Pelangi. Perempuan pada kolom sorban. Masih mau? Manohara. Lagi dari pejabat. Rido Roma. Christian. Mak Lampi. Lihat tiganya ini. Mau tahu? Mau tahu? Kemampuan. Kebutuhan. Kemampuan. Bukan, kemampuan. Mampu beli maksudnya. Mampu beli, mampu menggunakan. Yang ketiga, pemanfaatan. Jadi tiga. Kalau dia mampu beli, bisa jadi kemampuan. Tapi ketika dia mampu beli tapi tidak menggunakan, berarti hanya sekedar keinginan. Dan ternyata tidak ada manfaatnya, berarti hanya berdasarkan keinginan. Itu ibu-ibu dulu, loss-nya ketahuan. Loss tahun 80-an di sini. 90-an pindah ke sini. 2000 pindah ke sini. 2010 di sini. Sekarang 2019, loss-nya sudah pindah ke sini. Saya tidak tahu 2020 di sini. Berarti ibu ini tahun 2000 bersambung dengan tahun 2019. Iya, ibu lebih maju sedikit. Alhamdulillah. Umurnya itu berapa? 68. Awet muda, kayak 67. Terus mau? Tahun doang. Lumayan ya, saat itu tahun. Jadi perbedaannya antara kebutuhan dan keinginan, Anda butuhkan enggak? Anda gunakan enggak? Kalau ternyata Anda dibeli tapi tidak berguna, berarti itu hanya keinginan. Tapi kalau dia beli dan dia mau dia gunakan dan dia butuhkan, berarti itu adalah kebutuhan. Ibu, yeah. Ibu, yeah. Jangan lapar mata ya bu. Yeah. Tanggal baru, tanggal sari laut, pertengahan bulan, sari ingin start. Akhir bulan, sari ombak.